Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, alhamdulillah saya dapat job nganter kiriman kayu ya. Walaupun ini truk saya truk kantor ayam, tapi bisa muat kayu juga ya. Untuk muatnya kita cek untuk lampu-lampunya nyala seperti ini ya. Oke, kita cek wipernya aktif ya, dua-duanya. Oke, langsung kita cek untuk buka pintu. Nah ini dia seperti ini, pintunya langsung kebuka ya, kanan kirinya. Nah seperti itu. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama. Nah ini dia kepala truknya, bisa diangkat ya atau dijungkit seperti itu. Oke, untuk animasi yang kedua ini air suspension ya, jadi truk ini bisa ceper gitu atau merendah gitu ya. Nah oke, lanjut untuk animasi yang ketiga ini baknya bisa dihilangkan ya, jadi seperti di counter trasis gitu ya. Oke, langsung aja kita gas mundur ya, kita putarkan kayunya. Yes, nanti kita cek untuk suspensi dan remnya seperti apa ya. Boy, ini sudah kelihatan ya suspensinya mendorong itu kalau digas. Nanti kita cek buat oleng. Yes, untuk remnya pakem ya, bisa kalian lihat sendiri tuh bodi belakang sampai angkat tinggi gitu ya. Langsung aja digas lagi, mantep bos, hati-hati nggak stroke ya. Kita gas terus, guys, awas tikungan tajam gitu, hati-hati nanti takut kebalik ya. Oke, aman, tikungan ke kiri. Untuk status motor sendiri ini free ya, kalian gratis, nanti kalian bisa cek langsung aja linknya ada di bawahnya. Nah untuk di bawah olengnya juga ini stabil, jadi nggak takut kebalik atau ngeguling gitu ya. Jadi aman kalau kalian mau oleng-oleng juga, walaupun motornya bawa kayu tetap bisa oleng ya. Suspensinya mantep ya, mentul-mentul, remnya pakem, di bawah oleng juga enak. Nah tuh bisa kalian lihat sendiri, wis asik bener ya. Kantor ayam ngangkutnya kayu ya, tapi nggak apa-apa ya, yang penting bisa dibawa atau diangkut ya. Nah itu dia proyeknya sudah sampai. Oke, kita langsung aja kita minggir di sini ya. Oke ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga, ditunggu nanti video-video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih.